Debat perdana calon wali kota, wakil wali kota Surakarta telah digelar pada hari Jumat malam kemarin. Sesi saling lempar pertanyaan antara dua paslon menjadi segmen yang paling diperhatikan di sepanjang acara. Dalam debat itu ada beberapa gagasan dari dua pasangan calon yang cukup menarik perhatian. Seperti ide wellness tourism dari paslon nomor urut 01 Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakoso. Kemudian hunian di bantaran dari paslon 02 Bagio Wahyono FX Suparjo. Sejak sesi awal debat publik digelar, kedua paslon berupaya memunculkan jawaban-jawaban terbaiknya dalam berbagai topik pembahasan berbeda. Mulai dari pendidikan, ekonomi, kemasyarakatan, dan lainnya. Tak lupa juga penanganan COVID-19. Masing-masing dari mereka berupaya memberikan penjelasan logis dari langkah yang akan ditempuh jika terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota pada periode yang mendatang. Usai debat digelar konferensi pers. Paslon Gibran Teguh berbicara singkat pada media. Sementara paslon Bagio Suparjo memilih langsung pulang karena alasan kesehatan. Namun ketua tim pemenangan masing-masing paslon memberikan penilaian atas jalannya debat tadi malam. Mohon maaf teman-teman media, karena Pak Bagio kondisinya kurang begitu memungkinkan kesehatannya, jadi setelah acara ini beliau minta untuk langsung meninggalkan tempat, tidak bisa bertemu dengan kejenengan semuanya. Mungkin untuk debat berikutnya kita akan bisa ketemu lagi. Begitu teman-teman ya, mohon maaf sebelumnya. Sekali lagi mohon maaf Pak Bagio tidak bisa menemani kejenengan untuk melakukan dialog. Itu saja, ya. Selamat baik, terima kasih kawan-kawan jurnalis atas seluruh atensi dan partisipasinya pada malam hari ini yang sangat membahagiakan debat pasangan calon pada Pilkada Wali Kota Solo sudah selesai dilakukan dan semoga nanti tahapan-tahapan selanjutnya dapat berjalan dengan baik dan lancar, aman, selamat bagi kita semua, sehingga 9 Desember nanti akan bisa kita lalui bersama dengan baik, aman, selamat, dan warga Solo bisa mendapatkan fundamental untuk berpijak ke depan, menjalani masa yang akan datang untuk membangun kesejahteraannya lebih baik lagi di tengah pandemi ini. Saya kira itu dari kami, dan selanjutnya silakan kalau ada pertanyaan. Pak, ketidakhadiran Pak Rudi, Pak. Pak Rudi malam ini ada kegiatan sendiri yang sudah teragendakan, ini mempersiapkan tugas pemilu di jajaran kader partai. Penilaian terhadap hasil debat seperti apa, Pak? Penilaian terhadap hasil debat. Iya, kami sangat gembira. Karena debat berjalan lancar dan sukses dan tidak ada gangguan teknis yang berarti dan secara substansial saya kira determinasi dari persoalan-persoalan yang muncul di Kota Solo sudah terungkap semua baik dari paslon 1 maupun paslon 2. Saya kira itu. Terima kasih. Ada kreatif hat, tadi saya nyebut wellness tourism, destinasi wisata olahraga. Nanti di review aja tadi. Kemudian ini Mas Gibran kan sebagai milenial, kemudian mau dibawa kemana Kota Solo dari sisi milenial? Ada ide-ide anak muda mungkin untuk memajukan Kota Solo? Maaf, ya tadi udah saya sebutkan semua. Maaf. Hah? Yang terakhir nanti. Ya bukan cuma milenial, semua warga Solo bergotong royong membangun Kota Solo dan melakukan lompatan bangkit dari COVID. Itu aja. Yang terakhir, solusi yang signifikan untuk masyarakat Kota Surakarta, Mas, Pun. Setelah pasca pandemi. Makasih, Pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.